Masih harus bergejala bintil-bintil baru bisa menular, dan menularnya benar-benar harus bersinggungan fisik. Jadi sebenarnya penularannya sangat sulit, kecuali kita sengaja pengen ketularan gitu ya. Karena kita lihat sekali gejalanya orang yang kena monkeypox itu seperti apa, sehingga harusnya nggak usah terlalu khawatir. Dan itu tadi, fatality rate-nya rendah sekali.